Ya, ini ada Avanza, Wak. Avanza tahun old, tahun 2008, Wak. Ini trouble-nya ini, Wak. Sudah hampir setengah bulan. Oh, setengah bulan. Habis Lebaran, Wak. Habis Lebaran. Ini trouble-nya di saat dibawa mudik, dia remnya panas, Wak. Nah, pas dibawa jalan itu dia, Wak, bunyi dia wuk wuk wuk. Nah, gitulah dia, Wak, bunyinya. Jadi diberhentikan, dibawa ke bengkel. Pada waktu itu, Wak, rim depannya ini lengket. Rim belakangnya lengket. Jadi diservis lah, Wak, rim depannya. Agak mendingan. Walaupun belum sempurna dia, tapi masih gitu juga, masih agak-agak panas dia, agak-agak lengket gitu dia. Nah, beberapa minggu yang lalu dibawa lagi ke bengkel, rim depannya nggak diservis lagi, langsung diganti master rim yang atas, Wak. Master rim yang di atas diganti. Ternyata bukannya makin bagus dia, Wak, malah rimnya makin semakin panas dia. Nah, dan pada akhirnya dibawalah jalan ke tempat kami ini, Wak. Sebetulnya, Wak, ini orang Bagan Batu. Dipaksakan awak sampai kemari. Jadi kini karena mau perjalanan pulang, besok pagi dia mau pulang, maka sampailah ke bengkel kami ini, Wak. Ya, mudah-mudahan dapatlah penyakitnya. Tapi kalau feeling utamanya, Wak, ini ada di baut cakramnya sama di apanya, Wak, di piston cakramnya itu, Wak. Nah, itu sering kali itu, Wak. Dia walaupun baru diservis, kalau dia tempat karet demi itu kurang bersih, dia kayak gini, Wak, kejadiannya, Wak. Ini udah nggak satu dua, Wak, udah sering, Wak. Makanya kalau buka cakram ini kalau lengket dia, itu kan nggak bocor, Wak. Nggak usah pala diganti karet demnya, kita bersihkan aja, Wak. Karena kalaupun diganti karetnya, belum tentu dia sama. Walaupun dia dalam kotak itu untuk Avanza, Wak, tapi belum tentu bisa kita pakai. Nah, ini coba kita buka dulu, ya, Wak. Panas sekali, jam depan juga. Panas sekali, panas. Pari kok naik, Wak, ya? Kan, balik, Rono. Main kayak sedikit, ya, Wak, ya? Kayak, Wak, piston. Pistonnya lengket nih, Wak. Gigi satu aja enggak belakang. Hampir enggak belakang, ya, kan? Di dalam. Bus, kita ngebus, Wak. Tangan kita jangan mesin, Wak. Ini tembakannya keras, keras. Ayo, Wak, caranya, Wak. Baru, mandor baru. Mandor bebas.
ngerti bu. Senang kali lah siapa datang ke rumahnya ya kan. Oke pak, ini sudah kita coba dulu pak. Nanti kalau nggak bisa juga kita kikisikin. Ini ketahuan ya nih kalau dia lengket di sini kita masukkan apa ya? Nah mantap dia kan. Oke, berarti udah pas ini pak. Cuman gemuk aja tadi yang bikin apa dia? Bikin lengket. Aku apa saku tak deku pak. Bisa ini 3 tahun berubah pun gak warna nih. Bisa ngono ae warna nih. Bisa eneng. Bisa eneng wak, 3 botol nih. Itu inget. Satu nomor satu itu. Hah? Sana cukup kan? Si Jus lebih lah. Kalau duanya dua, masih ada lagi dua. Itu mau dibawah. Itu aja gak tentek wak. Ika aja bisa ini 3 tahun ini gak pernah tak rental gini. Aku nak kok kene nak tekan bakal batu wis karena nang kampung. Walaupun kami nang Sianter, ya kan? Sianter. Hah? Di Sianter, Pak. Sianter. Adik aku ada di nang batu dua. Aku sebenarnya ngerasain loh. Lu nang dini? Ning alam. Ah, ini Wak udah kita masukkan, Wak. Sekarang kita tinggal tes, kita coba dulu, Wak, ya. Iya. Tahun 97 aku. Tahun 97. Oh, kami sih. Udah dia kamu. Nah, ini Wak, ini harus bersih nih, Wak, ini ya. Nah, sekarang ya. Jadi karetnya itu, walaupun kadang-kadang kita belinya untuk Avanza katanya, Pak. Kalau dia lobo nggak bisa dipakai dia, Pak. Nah, ini pas ini. Dia harus seperti ini lah, dia ngepas gitu. Tapi kan kadang-kadang, Pak, ada yang berat, ada yang keset maksudnya. Itu nggak bisa itu. Ini, Pak, ini di bagian ini. Usahakan jangan sampai ada Wak kotoran sedikit pun, karena ini nanti akan mengganjal karet rimnya jadi terlalu ketat dia, terlalu apa namanya ngepres, jadi piston itu jadi kalau padat bersih, dia. Udah tekannya tinggal gini. Terus kita bersihkan ini. Itulah dia yang bersih, jadi katanya. Penyebab rim panas. Jangan dibilang ada penampakan nanti. Nah, ini udah masuk. Karena udah dimasukkan, Wak, baru kita masuk. Oke. Dia kalau udah pas, enggak ada masalah, Wak. Ini masukannya pakai tangan gini aja udah masuk enak ini, Wak. Masih ada. Masih agak keras ini. Rata. Tinggal kawan. Udah langsung pas itu. Nih, ayo sini Mas. Wan. Bautnya nggak usah pasang dulu ya, Wan, apanya? Iya, buang ini dari situ aja nanti. Buang apanya? Buang minyaknya. Oke, Wak, ini kita tinggal buang anginnya. Hei, kocok! Terus. Ah,
Terus. Terus. Teman. Tahan. Tahan. Lepas. Terus. 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 Tahan. Pijak. Lepas. Pijak. Lepas. Pijak. Lepas. Oke, Pak, udah enggak lengket lagi dia. Terus sana. Jabelan. Bentar dulu, bentar dulu. Di sini belum. Pijak. Lepas. Pijak. Lepas. Pijak. Tahan ya. Oke. Kurang kocok. Tinggi kan? Udah. Oke, pijak, pijak, pijak. Ini, Wak, kita pijak, Wak. Pijak. Lepas. Oke. Udah. Jadi, ntar dulu. Jadi tadi, Wak, ini, Wak, dia kalah-kali ini, Wak. Aduh. Aduh, kima. Nah, di akali tadi di sini, Wak, di ganjel reng. Padahal sumber penyakitnya nggak di situ, Wak. Oke. Oke, Wak, ini kita pasang ban depan. Kita mau servis yang belakang, Wak. Bannya udah kuat semua kan, Wak? Untuk tayangan buka rim belakangnya belum kita tayangkan ya, Wak. Ini langsung aja kita test drive. Ya, kita mau test drive dulu ya, Wak. Ayo nanti bisa bunyi belakang sini. Oke. Oke, saatnya kita test drive dulu ya, Wak. Ini informasinya. Jalan 1 kilo dia, Wak. Udah lengket dia. Iya kan, Wak? Iya. Ya, mungkin untuk buka rim belakangnya kita sambung di episode besok ya, Pak. Ini informasinya ini udah 2 bengkel ini, Pak. Belum selesai, mudah-mudahan ini selesai lah. Coba dulu. Kira-kira 2 kilo setengah atau 3 kilo nanti kita coba ini. Apakah dia lengket? Ini mau nunggu dong, enggak? Ya, sudah kita coba lebih kurang 3 km, Pak, dari bengkel. Ini kita sekarang akan cari putaran balik. Belum ada tanda-tanda rim ini lengket ya, Pak. Oke, Pak, sampai di sini dulu, Pak, tayangan kita, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.